Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Dari informasi yang ditemukan korban yang tenggelam itu ditemukan, dan saat ini proses evakuasi penyelamatan korban masih berlangsung oleh pihak Basarnas, BPBD, TNI, Polri yang ada di lokasi. Korban berada di bawah tempat kemudi mobil ya, selesai diangkat tadi Tribuners. Ini proses turun ke bawah lagi, proses turun ke bawah. Itu lokasi jenazah. Sudah di dalam kantong, korban sudah dalam kantong ya. Di antara bagian tempat depan mobil dan di sungai. Alhamdulillah, Panji ternyata selamat. Informasi yang diterima bukan Panji Tribuners, tapi Buyung yang merupakan bapak dari Panji. Buyung itu supirnya. Dan rencana ini akan dibawa ke rumah sakit. Orang di bawah. Di dekat ini. Di jenazah bisa kita evakuasi dari dalam jurang. Untuk jenazah kita akan bawa ke rumah sakit untuk kita bersihkan dan mandikan. Nanti setelah persyaratan dari rumah sakit lengkap, kita akan ke rumah duka. Proses evakuasi mobil sendiri seperti apa? Untuk evakuasi nanti kita serahkan kepada yang pemilik.